kalau cengakin para rawuh adicara dan inggih atur pambagio harjo ingkang salajengipun minangka sesulih saking sahibul hajat dan inggih saking panjenenganipun Ibu Sukarti sekeluargi ugi penopo ingkang samangke kalau suwun paring wewejangan dateng para rawuh langkung-langkung dateng para manten. Ingkang samenika kalau suwun kagem panjenenganipun Bapak Hartono mugi kersa ngaturaken atur pambagio harjo tampi kalian wewejangan sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa syikhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad al-alih amma ba'du. Bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, sedherek matur, monggo kita panjatkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dening punapa kula lan panjenengan sedaya pagi siang punika saged kempal wonten niki majelis dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan rasa syukur bukan hanya diucapkan dengan kalimat alhamdulillah, tapi kita bisa mengaplikasikan dengan tindakan amal kita. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang panjang, diparingi manah ingkang tentrem, karena di majelis ini betul-betul majelis ingkang mubarak. Dan juga diberikan kebahagiaan selalu kepada mempelai berdua. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam takdim Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok fi yaumil akhir. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dan tergolong menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, manteni nanti acara demi acara sudah terlalui, tadi disampaikan diatur oleh mas yang ganteng ini Mat Lutfi. Mudah-mudahan juga ada doa di acara manten ini. Dengan disusun acara niki nggih mboten ada pasangan manten tok, ini manten medun, tapi sebelah kiri kula nggih enten dua si joli enten pasangane. Pun kawin Mas Dimas. Oh sampun, alhamdulillah barakallah. Nggih matur suwun sangat Mas Dimas yang memberikan waktu, yang memimpin acara ini, nikah jibah mewakili atas nama keluarga setunggal. Atas nama keluarga Ibu Sukarti kula nyampaikan matur suwun sangat atas kerawuhan panjenengan, khususipun pengiring saking pihak putra Bapak Nur Hasan. Kebetulan alhamdulillah kebanggaan ini nggih saged rawuh, matur suwun sangat. Ini diantara satu kebahagiaan penghormatan kami
di mana besane yo elok mrene. Matur suwun sanget. Dan juga kami juga matur suwun dumateng teman-teman yang di depan ini sudah ikut membantu acara ini, juga ada wedding napa jenenge? Mida organizer yang juga membantu acara kegiatan ini, matur suwun sanget. Juga ada Ma'alikin Sistem Profesional, ini adalah kami atas nama keluarga dari segenap kru yang membantu melaksanakan kegiatan ini, kami hanya bisa berucap matur suwun. Kedua kalinya kami atas nama Ibu Soekarti juga menyampaikan mohon maaf, beribu-ribu maaf dining punopo panjenengan rawuh dengan wajah-wajah berseri ini. Kami atas nama Bu Soekarti tidak memberi, bisa memberikan tempat ingkang pas layak dumateng panjenengan. Hanya niki yang sakit kula suguhaken dumateng panjenengan, dan ini sudah batas kemampuan kami. Jika saja banyak kekurangan, kekilafan atau kurang berkenan dumateng panjenengan, poro rawuh, poro undangan, kami atas nama Ibu Soekarti sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan Pak Ge. Alhamdulillah. Toro, wong sido kumpul ku yakin nanti ni api-api kabe. Kau ada sih gak api. Oh ngerokol Ge. Berarti ngeringnya akan. Kula sengaja, kula keliru akan. Padahal ya lali teman mas. Ge, alhamdulillah. Banyak senyum. Mudah-mudahan ibu-ibu tambah ayu, ayu terus sampai tua. Bapak Ge tetap gandeng-gandeng. Ingin selanjutnya ingin menika kula atas nama keluarga tadi Mas Rojud Tolibin nggih diserahkan dumateng kami Ibu Soekarti. Dengan ini kami juga menerima dengan tangan jari 10 dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil alil azim. Mudah-mudahan dengan pasrah panjenengan kami bisa menerima, insya Allah menerima dengan tangan 10, dengan hati dada yang terbuka, dan mudah-mudahan kami tidak akan menganggap seperti anak mantu, tapi menganggap seperti putra sendiri. Karena kebetulan Ibu Soekarti mboten gada yoga jaler, saniki gada. Jadi alhamdulillah, dan insya Allah kami juga bersyukur dan juga akan menerima dengan senang hati, dan juga akan membimbing jika saja ada kekurangan dan lain, karena memang beliau ini ada Adinda Rojot sama Adinda Wulan belum pernah melakukan akad nikah atau dalam rumah tangga. Dan juga terima kasih kepada semuanya bahwa sehari ini kami sudah menyaksikan ada purnasuda. Purnasuda niku purnamun entek nggih, entek Jokowi lan entek Prawani. Paling tidak acara walimah patos ngenten niki bisa menghilangkan fitnah. Kita sudah memberikan kesaksian bahwa mereka berdua sudah melakukan ijab kabul kemarin. Tepatnya jam 8.10 menit di KU Ambunge. Dan alhamdulillah sudah terlaksana hingga acara resepsi pada hari ini tersusun seperti ini. Dan juga terima kasih atas kerawan panjenengan, bukan hanya sekedar memberi kesaksian, tapi banyak doa yang akan kita berikan kepada mempelai berdua. Mudah-mudahan mantan berdua langgeng, banyak dikasih keberkahan dalam segala kehidupannya, diberikan ketentraman, kebahagiaan, dan juga dijadikan rasa cinta kasihnya untuk mempelai berdua yang tidak akan putus-putus. Amin Allahumma amin. Barangkali ini gue sing saged kula sampaikan atas nama keluarga, apabila banyak kekurangan, kekilafan dan lain-lain yang tidak berkenan dengan hati panjenengan, karena kula ngemboten saged kados bapak ewau bahasae enak nggih alus, kula niki wong kasar tadi bahasae nggih ngeten niki sagete bilih mboten berkenan, kula atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikian secara hikmat, cepat dan tepat. Apa yang disampaikan panjenengan ibu Bapak Hartono tentunya memberikan apresiasi sepenuhnya atas kehadiran menantu barunya, yakni Kakang Mas Bagus Muhammad Sirojud Tolibin, yang pada intinya adalah keluarga besar Ibu Sukarti sangatlah tersanjung dan bahagia tentunya ya. Kalau haturaken matur sembah nuwun kagem panjenenganipun Bapak Hartono kalian Bapak Hakim ingkang sampun kersa ngaturaken atur pambekya harjo.